hingga menetap di Gaza, 39 menetap di tepi barat dan sekitarnya, dan sekitarnya termasuk juga ada di Yerusalem dan sebagainya. Kemudian 94 pelajar yang ada di wilayah Safir. Jadi total ada 143 warga negara kita yang tinggal menetap. Jadi kami perlu highlight, ini adalah data warga kita yang tinggal menetap. Nanti kami akan sampaikan data bagi warga negara kita yang melakukan perjalanan singkat untuk tujuan wisata religi. Dan ini sebenarnya di Gaza 10, Arafah 94, Beersheba 2, Yerusalem 9, Naharian 2, Telaviv 13, dan lain 13. Jadi total ada 143 WNI yang tadinya ada di wilayah Israel dan Palestina. Jadi untuk yang 10 yang ada di Gaza itu terdiri dari 3 relawan dari Mercy yang mereka tinggal di Rumah Sakit Indonesia. Dan kemudian yang lainnya berasal dari 2 keluarga Indonesia yang menikah dengan warga setempat. Jadi total 10 itu 3 relawan dan 2 keluarga termasuk anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah anak-anak.